Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat? Good morning, everybody. Good morning. Kembali lagi dengan saya di channel Tukang Bujut Ilegal. Pagi ini saya akan berbagi. Saya masih di sekitar mesin bubut. Saya ada kerjaan, yaitu bikin ngerat. Beratnya 3/4 NPT, tapi untuk diameter luar, bukan diameter dalam ya. Dan ini pipanya, ini langsung dari pipa, bukan dari besi bulat. Maksudnya masih kosong. Kalau untuk 3/4 ini udah standar dari pipanya ini, dia udah asli 3/4. 3/4 inch di pipe schedule dia diameter luarnya 26,5. 3/4 inch ini. Oke. Kita lanjut aja, Bos. Dan ini kita udah punya mal, Bos. Punya gauge. Ini untuk apa? Si perempuannya udah asli, ini dari Jerman ini. Jadi kita tinggal bikin lakinya aja untuk pengecekannya di sini. Tetapi di sini harus ada diperhatikannya, Bos. Kalau untuk hydro test dan untuk pipa biasa yang dielas itu ada perbedaan ininya masuk ke dalamnya. Kalau untuk hydro test jangan sampai full, kita bikin cuma setengah masuk. Kenapa? Karena kalau hydro test ini akan mengencangkan apa, dikencengin, akan masuk ke dalam, jadi dia biar tekanannya ini nggak makin kuat, gak bakalan bocor dari ini sambungan ini. Sedangkan untuk welding dia akan masuk setelah itu dilas. Jadi perbedaannya itu kalau hydro test itu nggak dilas, dia cuma masuk dengan baut aja, masuk kekuatan baut untuk menahan tegak apa pressure gitu. Oke, Bos, ini sekilas aja. Ini sangat hati-hati kalau tukang bubut. Kalau untuk hydro test sama untuk dilas itu harus dibedain. Karena kalau untuk hydro test full masuk akan terjadi kebocoran. Oke, lanjut aja, Bos. Sampai situ, Bos. Ujung sini ya.
sama chamber karena untuk memudahkan ini masuk. Di sini ya, perlu diperhatikan nih, sangat penting. Ini kemiringannya 1,5. Dan ini kecepatan yang kita pakai, terserah ya. Kalau saya biasanya 150. Itu udah sedang lah. Dan di sini, di tabel sini, ini 14 nih bos. 3/4 NPT, ininya pitch-nya 14. Ini BC. B. Ini C. Ininya inches, udah inches. Ininya 8. 8 ya. Karena jalur ini 8 posisinya. 14, 8, BC. Ya. Dan ini handle buat masuk ke gear ngedrat ya. Kalau ini untuk ke otomatis pemakanan. Oke. Kita lanjut aja bos. Perhatikan ya pergerakan tangan saya ya. Kalau untuk pertama oke, lurus. Gak bisa lewat sini karena ini reverse-nya mati, makanya reverse-nya dari sini untuk putaran arah. Lebih bagusnya pakai kulit, lebih ininya apa, halus hasilnya. Enggak juga nggak apa-apa. Pedal nih, kan masuk. Pertama, hajar lurus ke mana? Pertama. Dan kedua juga sama, lurus ke mana? Kalau tadi roba. Saya makan 1,5. Nah, udah ketiga. Nah, ini hampir 1 mili nih kita makan. Ketiga, kita main di sini karena ini virus bos, NPT. Perhatikan ya. Nah, kita main sini. Jadi jangan diterusin. Terus-terusan lurus, ntarnya nggak jadi. Dan seterusnya nih, tapi kita melihat ke sini. Kan, kita mainkan di sini. Jadi kita mainkan, kalau udah virus sudah kita mainkan di sini. Jangan di losing lurus terus. Thank you.
halus lah, seperti kayak pulang. Ya ke pemakanannya, ternyata bagus. Jadi kalau si ES itu nggak masalah, nggak bagi pulang juga nggak masalah. Jadi kalau ES, nah buat kita cek ya. Ini sebenarnya segini, ini udah kedalaman bos. Ya, perlu diperhatikan lagi ya. Ini kebanyakan. Lebih bagusnya segini bos. Nah, udah. Ini segini udah standar untuk hidrotest. Jangan dibikin masuk lagi. Kenapa? Karena ntar kalau dibikin masuk terus, ini dia punya jarak cuma sedikit buat ngencenginnya. Tuh kan? Karena ini taper NPT, jadi harus diperhatikan ini. Kalau untuk hidrotest, bikin setengah aja. Ya, ya begini aja udah. Oke, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa, saya salam sukses aja dari Saudi Arabia. Oke, next time insya Allah saya akan bikin yang dari bahan stainless ya, karena perbedaan CS dan stainless itu sangat-sangat terasa ya kalau untuk ngedrat, apalagi pakai pahatnya pahat putih ya.